Mari dimulai. Bismillah. Ada yang terlukan dari brosurnya? Pertanyaan berkaitan dengan brosur, sementara belum ada yang masuk, set. Ya. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan puasa. Ketika berpuasa, apakah boleh memakai obat semprot untuk orang yang terkena asma, Ustaz? Boleh aja. Tapi batal puasanya. Semprot ya, mulutnya itu lah. Nah ya, boleh tapi batal puasanya. Apalagi? Apa saja amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan itu, Ustaz? Banyak itu. Semua amalan kebaikan itu utama. Ya kan? Nilainya dilipat gandakan. Yang disebut dalam hadis ya puasa. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Puasa jelas. Salat pada malamnya. Yang biasa disebut tarawih itu. Samping itu banyak amalan-amalan yang lain. Karena pada saat berbuat baik di bulan itu nilainya dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Jadi semua amal kebaikan itu utama. Sedekah. Ya. Nabi bahkan di bulan Ramadan sedekahnya seperti jalannya angin, lumintir terus. Lebih giat daripada selain bulan Ramadan. Memang setan-setan dibelenggu kan. Bagi orang yang puasa, setannya dibelenggu. Bagi orang puasa saja, yang tidak puasa ya tidak. Walaupun puasa, kalau setannya tetap bisa menggoda dirinya, maka tidak dapat nilai puasa. Dapatnya lapar dan haus saja. Di sini kan sudah ada ya. Dan bersaudari. Jadi kalau Ramadan itu setannya dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka itu maksudnya supaya banyak berbuat kebaikan. Jalan-jalan menuju ke surga itu amalan-amalan baik. Pintu neraka ditutup maksudnya orang yang berpuasa jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya, tapi juga menahan kata-kata kotor, menahan perbuatan dusta, ya, menahan kata-kata bohong. Yang puasa kok bohong, puasa kok dusta, puasa kok ya, berbuat maksiat ya, ukur nilai puasanya. Apalagi ke brosur halaman 3 hadis yang tengah. An Abi Hurairah qala lama hadara Ramadanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rawah Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Ketika itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka Jahim ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan." Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 412, nomor 9502, munqati. Karena Abu Kilabah tidak mendengar dari Abu Hurairah.
Mohon penjelasan dari hadis tersebut dan pada kata munqati, Ustaz. Munqati itu artinya terputus. Jadi tidak sambung sanadnya. Seperti tadi kan, kata ada Abu Kilabah tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ya, padahal itu diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Padahal yang merawakan Abu Hurairah itu di situ diterangkan ya, ya. Orang yang meriwayatkan yang mengatakan katanya dari Abu Hurairah itu dia tidak mendengar dari Abu Hurairah. Jadi terputus toh. Enggak syarat hadisnya harus tersambung, sambung terus enggak boleh putus ya, sampai kalau tuhkan sampai yang bersabar yang mengeluarkan hati itu Rasulullah. Kalau sanadnya terputus diragukan kebenarannya. Sanad tadi terputus. Abu Kilabah itu enggak pernah ketemu dengan Abu Hurairah, kok dia mendengar dari Abu Hurairah itu dari mana? Wong enggak mendengar, enggak ketemu dari Abu Hurairah, tidak mungkin dia mendengar dari Abu Hurairah. Sekarang mungkin ya. Orang ketemu wong ini krungu suarane. Banyak orang yang enggak pernah ketemu saya tapi ya, pernah ketemu saya. Nah katanya walaupun belum pernah ketemu orangnya tapi selalu melihat mendengar suaranya lewat radio. Kalau dulu belum ada. Jadi kalau orang mengatakan dari bertemu dari Abu Hurairah berarti dia harus ketemu. Kalau tidak ketemu dia bisa menceritakan mendengar dari Abu Hurairah itu dengarnya dari mana. Apalagi halaman 5 set hadis yang kedua. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin hadduhu min syamihi alju'u wal 'athasu wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-saharu. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang salat malam dari salat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur. Mohon penjelasan pada kalimat dan betapa banyak orang yang salat malam dari salat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur, Ustaz. Tidak tidur ini ngantuk gitu loh ya. Jadi salat malam tapi dia tidak mendapat nilai salat malamnya, hanya dapatnya tidak tidur. Tidak tidur berarti ngantuk dia. Ya, puasanya gitu, dia tidak mendapat nilai puasanya, dapatnya hanya lapar dan haus. Ya. Padahal kalau dia mendapat nilai puasa, jadi sebenarnya saya katakan ya, Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman. Sejak diwajibkan puasa sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak pernah berubah tujuannya. Tujuannya apa? La'allakum takun. Jadi tujuan puasa Ramadan diwajibkan itu supaya orang yang berpuasa itu mencapai takwa. Maka kalau puasa kok tidak dapat mencapai ketakwaan pada Allah, ya dapatnya lapar dan haus saja. Ya. Maka setan-setan dibelenggu, maksudnya orang puasa itu tidak bisa digoda setan. Karena setan itu selalu mengajak berbuat jelek. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Setan itu selalu mengajak berbuat jelek dan keji. Maka Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh, apalagi di bulan Ramadan. Permusuhan terhadap setan harus lebih keras lagi. Jangan mau diajak kompromi, bersahabat, berteman dengan setan. Karena setan itu selalu mengajak jelek. Ya. Maka kalau kamu puasa kok bersahabat dengan setan, dapatnya lapar dan haus saja. Takwa tidak sampai. Ya. Maka kalau siapa puasa di bulan Ramadan, ya, hanya mengharap ridhanya Allah, siapa berdiri malam, maksudnya sholat malam di bulan Ramadan, hanya mengharap ridhanya Allah,
ya diampuni semua dosa-dosanya. Itu kalau puasanya sampai tujuan. Tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Lah petunjuknya menjadi takwa itu apa? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. La raiba fihi. Tidak diragukan. Kebenaran semua isinya Quran itu benar, enggak ada yang salah. Tidak diragukan kalau Quran itu wahyu dari Allah, bukan buatan manusia, termasuk bukan buatan Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Ya, fungsinya menjadi hudan, petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya Al-Quran. Karena pengertian takwa sudah diketahui secara umum. Hampir setiap khutbah Jum'ah mesti diterangkan oleh para khatib. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu dengan benar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati, kecuali mati dalam keadaan berserah diri pada Allah. Tidak sekedar mati dalam keadaan beragama Islam, mengaku beragama Islam. Bukan sekedar itu. Islam itu tunduk patuh. Maka kalau mengaku Islam, ya tunduk patuh dengan ajaran Islam itu. Dengan ajaran Islam itu sumbernya hanya dua, Quran dan Sunnah. Maka tunduk patuh pada Al-Quran. Jadi harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sedang perintah Allah dan larangan Allah, semua di dalam Al-Quran. Ya, maka kalau diajak mengikuti Al-Quran, tidak mau ya kamu puasa sampai kapanpun gak mungkin mencapai takwa. Nah, penuntunnya menjadi orang yang bertakwa itu Al-Quran. Ya, misalnya sudah membaca khatam tiga kali, khatam itu bagus. Tapi tujuan Quran diturunkan tidak sekedar untuk bacaan. Quran diturunkan liyadabaru ayatihi, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya, bukan dibaca saja. Walaupun memang baca Quran suatu kebaikan, tapi tujuan Quran diturunkan, dibaca ulang ya surat Sad ayat 29. Tujuannya itu bukan untuk bacaan saja. Walaupun orang membaca memang dapat pahala, itu keistimewaan Al-Quran. Membaca buku-buku ini tidak dapat pahala seperti membaca Quran. Baca Quran setiap huruf nilainya 10 kebaikan. Satu huruf nilai 10 kebaikan. Kebaikan. Tidak ada selain baca Quran dapat kebaikan semacam itu. Walaupun demikian, tapi Allah menurunkan Quran bukan sekedar untuk bacaan. Ya, dalam surat Sad ayat 29 ya dibaca. Surat ke-38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Yalah, supaya memperhatikan tiap-tiap ayatnya. Terus? Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, itulah. Ada orang yang punya pikiran, supaya mendapat pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, dabaru itu diperhatikan, artinya dipelajari dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar dibaca, dipelajari. Biar tahu, mengambil pelajaran. Karena Al-Quran ini juga disebut Al-Furqan. Furqan itu akhirnya pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Maka kalau tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti yang diperintahkan mana, yang dilarang mana. Nah, kalau ingin tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, pelajari Al-Quran. Nah, yang diperintahkan Allah dilakukan semaksimalnya, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dijauhi semaksimalnya. Lah begitulah disebut takwa. Maka kalau tidak mengerti perintah, tidak mengerti larangan Allah, tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa.
Ini kalau kita ingin puasa sampai tujuan, ya kebutuhan itu kecintaan kita kepada Al-Quran meningkat. Kalau kemarin ya suka-suka membaca aja, sekarang mempelajari, memahami isinya apa dalam Quran itu. Nah, terus diamalkan, dan baru menjadi orang takwa. Nah tujuan puasa, ingin menjadi orang yang bertakwa. Memang kalau orang bertakwa, dijamin masuk surga. Ya, karena Allah membuat surga itu khusus. Khusus untuk orang bertakwa. Udat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Jadi Quran itu menerangkan bahwa Allah membuat surga itu khusus untuk orang bertakwa. Tidak mungkin orang tidak bertakwa bisa masuk surga. Alah tempat Quran surga itu hanya untuk orang bertakwa. Ya begitu. Maka kalau kita ingin mencapai tujuan, ya puasa kita, ya kecintaan pada Al-Quran ditingkatkan, dipahami. Ya apalagi? Halaman 6 masuk ke halaman 8. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, faru'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Faqala, ma hadha? Faqalu, sha'imun. Faqala, laisa minal birri as-sawmu fi safari. Rawal Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Orang yang berpuasa." Maka beliau bersabda, "Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa musafir tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Bagaimana kalau saat bepergian saya mampu melakukan puasa karena hampir setiap hari saya musafir? Apakah itu juga bukan kebaikan, Ustaz? Kebaikan melakukan kewajiban, bukan kewajiban. Ya, artinya orang musafir puasa dan tidak berpuasa itu baik semua. Orang kok nek poso lebih baik daripada tidak puasa. Enggak. Nah, puasa sampai tadi ini ya, ada riwayat tadi, saking mempertahankan puasa dia berlaku musafir sampai dia pingsan. Jadi dirubung-rubung tadi karena pingsan. Terus Rasulullah pas melihat tanya, ada apa itu? Ya. Orang pingsan karena puasa. Nah, di sini Nabi mengatakan, tidak ada kebaikan orang musafir diriwangi poso nganti semaput gitu. Ya. Nanti pingsan. Oke, kalau puasa, kan dalam keadaan musafir, boleh tidak puasa. Ya, dalam keadaan musafir biar tegar. Ya, artinya itu, musafir itu puasa dan tidak puasa, bukan puasa lebih baik daripada tidak puasa. Karena yang tidak puasa pun, musafir ada kewajiban. Kewajibannya apa? Fa'idatum min ayyamin ukhor. Jadi kalau dia musafir tidak puasa, bukan bebas. Ada kewajiban nanti ganti di hari lain selain bulan puasa, selain bulan Ramadan. Maka sampai pingsan-pingsan dipertahankan puasa itu karena pingsannya itu karena puasa, itu tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Mungkin menahan haus, lapar. Kita bayangkan tadi di sana padang pasir yang panas terik begitu. Ini kene mlaku kepanasan iso ngiyup di sana susah waktu itu. Dipertahankan iman-iman medot iman-iman sudah tak nyaur. Jadi seolah-olah ya ninggalkan puasa tak nyaur memperberat kamu, padahal dalam aturan Allah itu yuridullah bikumul
yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan bagi kamu, tidak mengendaki kesulitan. Mana orang yang bekerja berat boleh tidak puasa. Kalau memang dengan pekerjaannya itu mengganggu puasanya, boleh tidak puasa. Nang musafir juga begitu. Sampai pingsan berarti kan mengganggu puasanya. Nah, maka kalau memang musafir, dengan musafir kamu tidak terasa apa-apa, kerja berat pun tidak merasa keberatan apa-apa, puasa biasa, ya puasa enggak masalah. Boleh, wajib apa? Wajib itu puasa, enggak boleh ditinggalkan. Kalau kamu meninggalkan karena musafir, karena tadi harus diganti di hari lain, karena wajib puasa itu. Ya kalau karena berat, kerja berat, ya, sehingga kalau digunakan untuk puasa tambah berat, rekoso, ya. Nah dipeksa-peksa ya kuat nih rekoso. Allah mengendaki kemudahan bagi kamu, kenapa kamu bikin rekoso? Nah, maka kalau dengan pekerjaannya mengakibatkan berpuasa jadi berat, boleh tidak puasa. Tapi puasa yang ditinggalkan karena pekerjaan berat tadi tidak diganti dengan puasa, gantinya fafidyatun ta'amum miskin, memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Sudah ada aturannya, kalau sakit, kalau musafir, ganti hari lain. Tapi kalau merasa berat, berpuasa, tidak sakit, tapi karena pekerjaannya atau bekerja berat itu kalau dengan puasa tambah berat, lah boleh tidak puasa, tapi memberi digantinya membibit dia apa, memberi makan orang miskin, bukan diganti puasa. Ya, apalagi di halaman 10. An Samurata bin Jundabin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna min sahurikum adhanu bilalin wala bayadul ufuqil ladhi hakadha hatta yastatira. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah adanya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan hadis ini, Ustaz. Hadis di bawahnya dibaca sekali. Dengan baca itu kan paham nanti. An Salim bin Abdillahi an Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya banu ummi maktumin. Qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Rawal Bukhari. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan, sehingga dikatakan kepadanya, sudah subuh, sudah subuh. Hadis riwayat Bukhari. Paham. Jadi Bilal itu walaupun sudah ya, kamu, orang mendengar suaranya azan mengumandangkan, apa suaranya Bilal mengumandangkan azan, kalau yang azan Bilal tetap kamu boleh makan, sahurnya teruskan, tambah ya boleh gitu. Dan nanti kalau yang azan itu Ibnu Maktum, enggak boleh. Karena Ibnu Maktum itu orang buta, enggak mengerti. Tidak mungkin dia azan kalau tidak ada yang memberitahu bahwa ini sudah waktu subuh. Karena fajar itu tampak fajar merah di sebelah timur. Fajar merah sebelah timur itu kalau baru tegak ke atas itu masih boleh makan. Kecuali kalau fajar merah sebelah timur itu merata. Sudah merata. Kalau baru tegak ke atas sih masih boleh. Karena kalau sudah merata namanya sudah fajar, fajar subuh. Nah itu saat itulah mulai berpuasa. Lah adanya Bilal itu belum masuk adzan subuh, belum masuk waktu subuh. Ya. Maka kalau adzan banyak Bilal masih boleh makan sahur.
Kalau sekarang enggak ada, ya. Tapi ada, kadang-kadang malam-malam ada bunga-bunga itu imsak. Ada enggak di daerahmu? Imsak itu masih boleh makan enggak? Boleh. Ya. Imsak malah tanduk, boleh. Boleh. Ya, maksudnya kan imsak itu hanya tahanlah, ditahan. Karena sudah akan mendekati subuh. Ya. Aja imsak-imsak tuh radio ini pateni. Badan ben ora krungu ya. Jadi maksudnya andanya Bilal itu masih belum waktu subuh, maka bagi orang yang berpuasa masih boleh makan sahur. Ya. Maka di sini terangkan kan, janganlah adzan Bilal menghalangi sahur kalian. Jangan pula ya, terangnya ufuk yang tegak, jangan tegak, ya cara merah tapi tegak begitu, sehingga ya, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Ya, kalau masih tegak, walaupun sudah fajar merah belah timur, tapi tegak begitu, oh masih boleh makan. Dan nanti kalau terangnya ufuk melintang, merata begitu, ya, itu sudah waktu subuh itu, tidak boleh makan. Apalagi? Halaman 10 masuk ke halaman 11. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan azan sedangkan bejana sudah berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Berkenaan pada hadis tersebut, pada waktu bangun untuk makan sahur, saya tidak melihat jam berapa, tetapi dalam perasaan sudah mendekati waktu azan, waktu subuh. Setelah kami makan satu suapan, terdengar azan. Sesuai hadis di atas, apakah kita meneruskan makan atau meletakkannya, Ustaz? Kalau makan, ya sudah sesuap dengar azan, sing neng cangkemnya dulu, sing neng piring ditinggal gitu loh. Rokok terus wis krungu azan malah nambah. Lain nih tadi bukan masalah makan. Sudah mau dengar awal, sudah megang gelas, mau diminum. Mau diminum, krungu azan. Boleh kalau sudah di tangan, mau minum kok Allah Akbar langsung diminum. Boleh. Tapi aja kok tunjaga ke, gelas itu dicekal terus. Nanti azan, baru azan, baru wis neng tangan kok, berarti boleh. Jadi maksudnya tadi kamu sudah selesai sahur atau bangun tidur mau sahur, baru minum atau bar makan terus mau minum, sudah gelas sudah di tangan mau minum krungu azan terus dirampung gesek minumnya. Ya. Diselesaikan. Nah, kalau tadi makan ya nasi atau akan jaga makan roti masuk ke mulut tuh merasa dilepeh dia. Ditelan dulu, ini orang juga tambah gitu loh. Ini minum ini, ya, kalau sudah tangannya, ya dengar azan. Tapi memang tidak tahu orang kok gelasnya dicekel wes-wes, karung enteni azan tadi tidak. Jadi tidak mengerti kalau ini sudah mau azan, langsung ngambil air minum, sudah akan diminum, Allah Akbar, selesaikan, terus minum. Ya. Ya, agama itu kan tidak susah lah. Kalau dulu ketika saya kecil tuh sahur jam 1. Jam 1 bengi juga sahur. Padahal jam 2. Ya. Kalau sahur turuneh tengah subuh sik suwe gitu. Ya. Ya jam 2 ora sahur.
Jadi waktu sahur itu waktu sudah mendekati fajar subuh tadi. Ya, apalagi? Halaman 11, hadis yang paling atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu padahal beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai nafsunya di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang ditanyakan? Kami pernah mencium istri, tetapi berhubung lama kami tidak melakukan hubungan suami istri, sehingga kami mengeluarkan air mani atau air syahwat. Apakah puasa saya batal, Ustaz? Tidak. Air mani atau syahwat tidak batal. Tapi air mani itu najis, seperti kencing ya, najis itu. Kemarin Pak Lamin dari Pacitan itu ya, nafar, saatnya pulang ya, hari Minggu, hari Ahad begini. Nanti kalau tekan rumah, ijik, walaupun belum waktu buka, tekan rumah arep mencium istrinya. Jadi, bab 5 hari enggak ketemu dalam nafar kan. Kangen sama istrinya. Kenapa? Kangennya bukan karena nafsu syahwatnya. Karena dia mencintai istrinya. Istri itu sangat perhatian terhadap agama. Ya, sangat perhatian. Oh, nafar disiap-siap ke bekalnya untuk nafar, apa yang dibawa disiap. Jadi melihat istri yang begitu, suaminya senang. Ngerti. Ya. Mulanya enggak nafar ya ternyang-nyang, wah kangen tuh sana. Mulai tak ambung ini gue udah. Walaupun belum saatnya buka, apa batal? Tidak. Tidak batal. Ya tak? Nah, kalau istri-istrimu kan mau nafar malah didelik ke bahannya. Terus rasa nafar. Gawean ukeh. Oh, malah kayak buka-buka. Mau ngarep pindah sahur buka itu. Ya. Sahur bukan yang ngomong karo anak bucu kok malah karo koncone lah. Wis rasa nafar-nafaran. Karena tidak mengerti itu. Hadis bawahnya dibaca sekali. An Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa shaimun summa dhahikat. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara para istri beliau sedangkan beliau berpuasa, kemudian istrinya tertawa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi istri itu dicium suaminya tertawa. Wis seneng apa susah? Seneng. Ya. Cuma dicium itu seneng, tertawa. Padahal poso-poso. Apa yang dilakukan Nabi itu menjadi ketetapan hukum. Maka Nabi itu pun diterangkan. Jadi Nabi puasa mencium istrinya. Jumbu rayu dengan istrinya. Itu berarti boleh. Andai kata Nabi tidak mempraktekkan begitu, ya mungkin tidak ada dasar hukum mencium itu boleh apa tidak di waktu puasa. Nah, Nabi mempraktekkan, oh berarti boleh. Dan istrinya dicium, ora kok nesu, malah seneng. Ya, tertawa. Kalau istrimu dicium, ditabok. Wong wis wudu kok dicium. Baru wudu loh, ora masalah poso. Karena ada yang berpendapat, orang itu kalau sudah berwudu, bersentuhan lagi perempuan, batal. Batal apa mana itu usia adem-adem, wudu kok dicium, nesu. Nah, itulah. Maka agama itu penting, difahami. Tidak ada kesulitan di dalam agama itu. Justru agama itu, kalau kamu mengamalkan agama sebagaimana mestinya, dapatkan kemudahan-kemudahan.
Karena yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak memberi kesulitan. Memang agama itu mudah, ad-dinu yusrun. Wala tu'asiru, agama itu mudah dengan dipersulit. Ya. Seolah kalau melaksanakan sulit itu ganjarannya gede. Tidak, agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka kalau mengamalkan agama apa adanya mudah. Ini lewat makelar tadi angel. Ya. Belajar agama kok metu makelar mesti angel. Ya. Makelar itu tahu orang undak kerego. Ya, motor ya tuku makelar. Jadi regane 20 juta wes lewat makelar dari selawe. Nah, maka agama jangan dimakelarkan lewat agama. Quran sunnah. Nah kalau ada dalilnya, Quran sunnahnya amalkan sudah. Apalagi? Di halaman terakhir, hadis yang di atas. Anaisyata anha qalat as-sunnatu alal mu'takifi an la ya'uda maridan wa la yashhada janazatan wa la yamassa mar'atan wa la yubashiraha wala yakhruja lihajatin illa lima la budda minhu wala i'tikafa illa bisaumin wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah bahwa orang yang i'tikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita dan tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan, kecuali sesuatu yang harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa. Dan tidak ada iktikaf melainkan di Masjid Jami'. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang dimaksud dengan Masjid Jami' itu, Ustaz? Apa Masjid Jami' itu apa? Masjid yang digunakan untuk jamaah lima waktu, ya, masjid jami. Walaupun kalau tulis mbak tulis masjid jami, neng rata gue jamaah. Jenenge masjid jami, neng rata gue sholat jamaah malah neng sholati makmume karo imame dirangkep. Jadi imam karo jadi makmum sisan. Nah, ini sholat masjid jami itu masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu. Ya, memang fungsi masjid itu untuk sholat. Apalagi? Sudah. Bagaimana bila iktikaf itu hanya satu malam atau satu hari atau hanya tiga malam? Apakah itu juga disebut sebagai iktikaf, Ustaz? Ya kalau memang niatnya kamu iktikaf, ya iktikaf. Kalau kamu niatnya walaupun tidurnya di masjid tiga malam ora itikaf ya ora ya mung turu. Itikaf di masjid tidak boleh pulang, tidak anu karena memang itikaf. Lah apa ora ngantuk? Ya tidurnya ya di masjid juga. Ya. Tidur. Nah, keluar dari masjid itu. Ini niatmu nang masjid mung arep turu ya ora itikaf. Maka tadi kan Nabi di masjid, Nabi tidur, kepalanya di mana? Di rumah, di pangkuan istrinya, badannya di masjid, ya. Kepalanya tidur di rumah itu, terus disisiri oleh istrinya, jungkati. Jadi istri Nabi dengan Nabi itu mesra gitu ya. Lah kowe bojomu waktu tiftal turane ngono kok nyisiri apa gelem? Nah, itulah. Itu dalam iktikaf. Nabi tidak pulang, maka memang iktikaf enggak boleh pulang kecuali untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa digantikan orang lain. Apa pekerjaan apa itu? Ya? Pekerjaan apa? Ya memang buang air besar, buang air kecil. Toko ramdo komjet kan nguyuh ke wong liya ora iso. Itu harus kamu jalani sendiri. Maka itu boleh
war BAB boleh, war nanti itu kembali lagi ke masjid. Apalagi halaman 3 masuk ke halaman 4 Ustaz. An Zaid bin Khalid al-Juhani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Rawahu Tirmidzi. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Memberi makan atau buka kepada orang yang berpuasa, apa yang dimaksud orang yang miskin atau siapa saja yang melaksanakan puasa, Ustaz? Coba wacan mana? Artinya dibaca lagi. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, orang miskin bangga. Orang miskin apa orang tidak miskin? Tapi orang yang berpuasa. Terus? Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Nah, sekarang di masjid-masjid, sekarang ini puasa ini di masjid-masjid banyak menyediakan buka puasa, ya. Jadi nanti buka baru salat maghrib, ada yang menyiapkan makan, ada sekedar ya berbuka puasa. Apalagi ini orang musafir, ya, ya kan di masjid ada lah. Mau berbuka puasa belum di rumah, we di masjid ada orang yang menyediakan buka di masjid. Maka mampir ke masjid ya buka puasa, ya. Hampir sekarang masjid-masjid di kampung-kampung pun begitu kok. Ya. Padahal hari-hari selain hari Ramadan, hari puasa tidak ada kok. Kalau masjid itu disiapkan enggak. Nah, ya maka kalau di masjid biar sholat jamaahnya tetap ya terjaga waktunya, nah, udah siapkan buka di situ. Jadi menyiapkan berbuka untuk orang berpuasa, apa dia kaya atau miskin, yang penting dia memperjalan. Kalau orang kaya mestinya apalagi rumahnya di dekat itu, dia ya malah menyiapkan tadi. Menyiapkan, mempersiapkan untuk orang yang berpuasa. Karena orang yang menyegerakan puasa itu lebih baik daripada orang yang menunda-nunda berbukanya. Orang puasa segera puasa. Nabi tidak pernah sholat maghrib sebelum berbuka. Jadi dalam masa waktu buka itu berbuka dulu baru sholat. Orang kok sholat dulu baru berbuka. Ya, jadi penting maka ada berbuka untuk puasa. Tidak kaya, tak miskin, yang penting puasa. Apalagi? Masih dari hadis tersebut, jika makanan yang diberikan yang tujuannya untuk berbuka, tetapi oleh orang yang diberi itu digunakan untuk makan malam, apakah kita juga mendapatkan pahala, Ustaz? Oh iya, pahala itu kan mungkin dia nek tak pangan saiki engko bengi engko sahur enek. Inilah. Inilah. Padahal dia sudah mungkin sudah dapat dari berbuka yang lain, ada kelebihan atau bisa digunakan untuk makan malam dan berbuka, enggak masalah itu. Kalau untuk berbuka aja tidak ada, tidak mungkin dia akan menyediakan untuk makan malam. Sekarang ini habis puasa luwe. Enggak ada yang untuk buka, masa arep makan malam. Wis tak ora tak buka untuk makan malam aja.
Mengapa digunakan untuk makan malam? Berarti dia sudah cukup untuk berbuka itu. Mungkin ada yang dibuka bukan dari situ tadi, ada lagi. Apalagi berkaitan dengan puasa, apakah seorang ibu yang sedang menyusui boleh tetap berpuasa? Apabila tidak boleh, apakah harus membayar fidyah saja atau mengganti puasa di lain waktu? Ibu menyusui boleh puasa enggak? Ibu hamil boleh puasa enggak? Yang boleh tidak berpuasa itu ibu yang menyusui atau ibu yang hamil yang digunakan untuk puasa merasa berat. Walalladzina yutiqunahu. Jadi yang boleh tidak puasa itu yutiqunahu. Saya menyusui, tapi kalau saya puasa menyusui kok jam 10 wis. Ya. Kaya wong kaliren ngangkat kuping wis ora kuat. Kudune ngletak turu wae lah bareng mangan teges. Ah, berarti kamu berat puasa. Maka lebih baik itu kalau gitu itu berat boleh karena menyusui, karena hamil, karena ada tuh ibu hamil itu baru hamil sebulan sudah muntah, akhirnya mangan muntah. Lewang dileboni muntah apa-apa ya kuat. Ya maka ini hamil merasa berat untuk puasa. Maka tidak puasa boleh karena merasa berat. Ya. Ya orang yang hamil, orang menyusui kalau digunakan puasa terasa berat, maka boleh tidak puasa. Gantinya wa'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Tidak puasa bagi orang yang hamil, tidak puasa bagi orang menyusui, tidak diganti di hari lain. Tapi gantinya puasa yang ditinggalkan, dia memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Kalau diganti puasa boleh enggak? Enggak boleh, sudah ada aturannya. Jadi kalau sakit, buat musafir, tidak puasa, gantinya puasa hari lain. Kalau karena berat, tidak puasa, gantinya bayar fidyah. Memberi makan orang miskin. Ya, apalagi? Masih ada? Masih ada, Ustaz. Saya janda dua anak, setiap tahun saya dan anak-anak saya zakat, tetapi masih diberi zakat. Apakah saya dan anak-anak saya berhak menerima zakatnya, Ustaz? Duh, kalau orang mengeluarkan zakat, zakat fitrah lain maksudnya, tidak boleh menerima, wong saya mengeluarkan kok malah menerima. Jadi kalau dia bisa mengeluarkan zakat berarti bukan orang yang mustahak. Bukan orang yang berhak menerima zakat. Maka kalau diberi zakat, kadang-kadang panitia zakat kita di masjid itu kan enggak ngerti. Pokoknya ngelumpuk, dilalah. Yang masjid itu seharusnya umumnya nyetar apa? Ta? Beras, ya tak? Lahar ditum. Dum kenyangan tinggi. Padahal okeh. Nah, ya tak? Nah, akhirnya sekitar masjid ini didumi meneh. Padahal sing ngetok ke zakat ya sekitar masjid ini mau. Ngetok ke masjid, ngetok ke masjid, bareng ke panitia didum balik ke roroneh itu. Nah. Jadi kalau memang mengeluarkan zakat, dia tidak boleh menerima zakat. Mau saya wajib mengeluarkan zakat, kok malah diberi zakat. Maka kalau panitia mengantarkan zakat itu, katakan saja, oh maaf, saya tidak berhak menerima, berikan saja kepada yang mustahak. Berikan kepada orang yang berhak menerima lah. Terus panitia ini ngomong, pun betul apa lu kabeh angsal kabeh kok. Gue itu orang genah tadi panitia ramudeng. Kok kabeh angsal kabeh. Kudune sing ngetokke zakat itu ora dibayai zakat. Dan sing ngetokke zakat tadi kalau dibayai zakat harusnya tidak mau mengatakan saya tidak berhak menerima zakat karena saya tadi juga menyetorkan zakat gitu. Akhirnya zakat
Repanitia ditambah mengubengnya itu kok kene sah repanitia kok matiya balik kiri neneh. Ya. Nggak boleh itu. Yang berhak menerima zakat itu 8 golongan itu. Dan coba dibaca ayatnya. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah itu. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, ini zakat itu satu untuk orang fakir. Dua. Terus. Orang-orang miskin. Miskin. Fakir, miskin. Ya, terus. Pengurus-pengurus zakat. Amil, ya dah. Terus. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Orang mu'alaf. Nah, terus. Untuk memerdekakan budak. Rikob memerdekakan budak artinya ini budak saya kasih zakat biar bisa menebus dirinya dengan zakat itu sehingga dia bebas dari perbudakan. Terus orang-orang yang berhutang ya gharim orang utang banyak. Terus untuk jalan Allah ya sabilillah. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, Ibnu Sabil. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, itu. Di zakat itu yang punya hak tertentu. 8 golongan tadi. Ya. Tidak asal keluar saja, tidak. Orang fakir, kalau dia bukan orang fakir enggak boleh. Orang miskin artinya 8 nih. Kalau diberikan 8 golongan tadi salah satu di antara yang masuk golongan tadi boleh. Kalau tidak atau di luar 8 golongan tadi tidak boleh memberi zakat. Maka kalau mau jadi panitia zakat fitrah belajar dulu. Cuma ngelumpuke beras barengnya didum meneh. Didum sewengi orang entek, kan ada punya keyakinan enggak? Zakatnya harus habis malam ini. Wis tak dum koyone wis rata kabeh tak kene ngurung entek. Ya terus piye akhire? Gua mulih wae. Gua mulih wae wis didum turah entek lah ya. Maka itulah ada walaupun rikob, walaupun apa, gharim ada aturannya. Orang banyak hutang, gharim itu banyak hutang, itu berhak menerima zakat. Sik tekon sik, utangmu mbok nggo apa? Utang kalah main aja kaya zakat. Ya. Utang memang dia pemborosan, mengangkat di luar kemampuan, memang pemborosan. Ya. Duwe gawe gedean-gedean padahal ngangkat di luar kemampuan. Kudune waliman mengangkat kuatin yang nurut kemampuannya kuat ngangkat wong 20. Jadi ngundang wong 200. Terus sing digo nyuguh mau utang. Bardhe gawe sumbangane ora nutup nangis. Ya. Bro itu loh ya ta. Dilalah iki usume zakat fitrah terus sesuk kae zakat tidak boleh itu. Tidak berhak dia, wong dia pemborosan. Sedang boros itu temannya setan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pemborosan itu kancane setan. Ya. Mone utang-utang sing ora manfaat apalagi pemborosan tidak berhak menerima zakat. Rikab juga begitu. Zakat itu tujuannya memerdekakan. Ojo gue memerdekakan budak mau gawe beras 2 kilo merdeka tekan endi ya toh? Nah maka memberi zakat kalau mengeluarkan zakat fitrah yang wajib mengeluarkan ada batas minimalnya. Batas minimalnya berapa? 2,5 kilogram makanan pokok.
Kalau bagi yang menerima, enggak ada batas. Mau diberi banyak pun boleh. Gitu? Apalagi ini budak. Tak kei zakat biar untuk menebus dirinya bisa merdeka. Dan beras 2 kilo apa iso merdeka. Ya. Atau orang miskin. Anggrip pendak tahu lu mesti ini diberi zakat. Kok tidak pernah mengeluarkan zakat? Karena miskin. Maka supaya tidak miskin, nah orang ini kasih zakat yang banyak. Ya, itu modal kamu. Sekarang kamu saya beri zakat, tahun depan kamu bisa mengeluarkan zakat. Boleh itu, ya modal. Nanti aja jadi orang miskin abadi. Ya. Sekarang kasih jalan, kasih modal. Gen gue usaha, dan besok tahun depan wes ngetok ke zakat. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal, walaupun dia orang kaya, ya, misalnya anak belajar, sekolah, kuliah, rumahnya Jakarta sana, ya, kos di Solo, ya dilalah, kirimannya telat untuk makan kebutuhan makan harian, kirimannya belum datang, ya. Di Jakarta kan aduh, belum datang. Nah ketika dia dalam keadaan begitu, walaupun dia orang kaya, boleh menerima zakat. Namanya Ibnu Sabil, anak jalan itu. Bukan anak jalanan ya, anak jalan. Nah itu boleh diberikan zakat itu. Sabilillah banyak macamnya. Ya binilah orang mau gaya masjid, saja enggak, banyak macamnya. Itu jalan yang dibenarkan oleh Allah. Nah itu boleh. Jadi 8 golongan tadi kita menzakat tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Nah 8 golongan apa harus dibagi semua? Tidak. Ya diprioritaskan, mana yang sangat diprioritaskan? Lebih penting diudahulukan, itu boleh. Tapi jangan keluar dari 8 golongan itu. Ya, apalagi? Dari surat Al-Baqarah, ayat 187. Uhillalakum laylatash shiyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabdahu ma kataballahu lakum. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam itu, Ustaz. Itu maksudnya apa? Benang hitam itu kelihatan enggak? Ya, jadi maksudnya batas waktu sahur. Ya, kalau sekarang mudah pakai jam. Ya, lewat radio, lewat TV banyak. Kalau dulu kan enggak ada gitu. Maka batas waktu sahur itu kapan? Kalau kamu tadi melihat benang putih, jadi benang itu aslinya putih, benang loh ya. Bukan dadung, gede itu bukan. Benang, putih. Kalau masih kelihatan hitam, berarti masih gelap, masih malam. Nah nanti kalau benang putih tadi sudah kelihatan putih, berarti sudah fajar. Nah kalau sudah benang putih kelihatan putih, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, mulai puasa ya mulai saat itu. Sampai
Maghrib. Kalau benang asinya itu putih, dilihat masih hitam, oh ini berarti masih gelap, masih boleh makan sahur. Ya, maksudnya gitu. Jadi asinya benang itu putih, benang. Bukan tali kapal ya, toh. Benang yang biasa untuk jahit itu loh. Itu kalau masih gelap, walaupun asinya putih tapi kelihatan masih hitam, berarti masih belum boleh atau belum fajar, masih boleh makan sahur. Kalau sudah tampak putih berarti sudah fajar ini. Tidak boleh. Maka batas makan sahur di situ. Kalau tadinya benang hitam terus jadi tampak putih. Nah, tadi dilihat di tempat kegelapan masih hitam. Nah nanti kalau sudah di tempat yang tadi dilihat itu tampak hitam, nanti sudah tampak putih, oh berarti sudah fajar. Itu maksudnya. Apalagi? Kami siswi-siswi SMA MTA Surakarta, kami sholat taraweh berjamaah. Di tengah rakaat ada yang terlambat, yakni tidak mendapatkan Fatihah. Apakah jika sholat sunnah tidak perlu menambah rakaat walaupun terlambat, Ustaz? Nah, kalau memang terlambat ya nambah, wong terlambat itu rong dihitung gitu kok. Ya toh? Nah, kuwi nek ora nambah wong sholat tarawih dapati siji, yang satu lambat tadi, berarti sholat apa? Witir jadinya kamu nanti, ya toh? Jadi kalau memang tidak dapat Fatihah, berarti rekaat itu belum mendapat. Ya. Terlambat, datang-datang sudah imamnya selesai baca surat, tinggal rukuk, kamu ikut rukuk. Dihitung itu sholat jamaah, dihitung, tapi kurang. Karena kamu rekaat pertama tadi tidak mendapat Al-Fatihah. Dan Nabi kita mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil, kita belum dihitung sholat. Ya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka itu kalau sudah imamnya salam, ya yang ketambah tadi menambah kekurangannya. Ya. Apalagi? Kembali ke brosur Ustaz, halaman 9, masuk ke halaman 10. An Abdillah ibn Ka'b ibn Malikin yuhaddisu an abihi qala kana an-nasu fi ramadana idza shoma ar-rajulu fa amsa fa nama haruma alaihi ta'amu wa syarabu wan nisa'u hatta yuftira min al-ghadi fa raja Umar bin al-Khattab min 'indi nabi sallallahu alaihi wasallam dzata ilalatin qad sahira indahu fa wajada mar'atahu qad namat fa aradaha faqalat inni qad nimtu qala ma nimtu summa waqa'a biha wa sana'a Ka'bu bin Malikin misla dzalika faqada Umar bin al-Khattab ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia menceritakan dari ayahnya, ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan, orang-orang apabila berpuasa, ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan minum dan mencampuri istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika itu ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya. Maka istrinya berkata, sesungguhnya aku sudah tidur. Umar berkata, tetapi aku belum tidur. Kemudian Umar mencampurinya. Dan Ka'ab bin Malik pun berbuat seperti itu. Keesokan harinya Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu
Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Al-Baqarah 187, hadis riwayat Ahmad. Ketika tiba saat buka, kita masih tidur, maka tidak boleh makan, minum hingga buka hari berikutnya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, memang itu cara mudeng lah. Jadi dulu, orang dulu itu kalau puasa, saatnya berbuka kok tidur. Udah, enggak boleh buka dia. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh ngumpuli istrinya, sampai buka berikutnya. Nah, suatu saat kejadian seperti itu. Umar bin Khattab habis berbincang-bincang dengan Nabi, ya, pulang, nemu istrinya, sampai di rumah, istrinya sudah tidur. Nah, Umar belum tidur, wong baru pulang, baru ketemu Nabi, pulang sampai di rumah, mendapati istrinya sedang tidur. Ya, nah? Nah, maka itu padahal Umar tadi ingin mencampuri istrinya. Lah istrinya enggak mau. Saya sudah tidur. Ya gue turu aku ra urung. Ya. Nah ini gimana? Istrinya sudah tidur enggak mau dicampuri. Umar mau mencampuri karena belum tidur. Itu bagaimana? Nah itulah akhirnya campuri. Abdul Malik pun juga seperti itu. Sama. Nah, kejadian itu tanyakan pada Rasulullah pagi harinya, ya, menceritakan bahwa itu saya kepingin mencampuri istri saya, tapi saya sampai di rumah, pulang ketemu Nabi dulu kemarin, dia sudah tidur, sedang istri saya sudah tidur kan, berarti tidak boleh, tapi saya belum tidur. Nah, ya. Akhirnya terus bagaimana? Ya dicampuri akhirnya. Nah, sampaikan kepada Nabi, terus turun ayat ini tadi. Bahwa kamu, Allah tahu kamu tidak kuat menahan nafsu. Maka sekarang ini walaupun bulan Ramadan, ya, campurilah istrimu di waktu malam. Maka ukhilalakum lailatasyam rafatu ila nisaikum. Jadi yang bulan Ramadan itu yang diharamkan mengumpuli istri itu pada waktu kapan? Siang harinya. Ukhilalakum, sekarang dihalalkan kepadamu mencampuri istrimu di waktu malam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kok tidak boleh kumpul, enggak boleh kumpulnya hanya di waktu siang kamu puasa itu. Ya. Kalau malam hari boleh makan, boleh minum, boleh kumpul karena memang malam hari tidak puasa. Nah, gitu. Jadi sebab turun ayat ini ada kejadian tadi. Ya, Umar bin Khattab mau mengumpul istrinya. Istrinya sudah tidur, menurut aturan yang zaman dahulu kan enggak boleh gitu loh. Ini wis puasa kok waktunya berbuka dia tidur. Ya? Sehingga enggak boleh berbuka sampai nunggu puasa berikutnya. Nah, nyata terjadi pada waktu itu Umar bin Khattab mengalami seperti itu. Ya. Nah, akhirnya terpaksa mencampuri, nah, sudah terus Allah menurunkan ayat ini menghalalkan. Ya, orang puasa halal campur dengan istrinya di waktu malam hari, di malam hari. Jadi ketika itu memang belum ada ayat itu belum turun. Nah, ada peristiwa itu baru Allah menghalalkan. Jadi mencampuri istri di malam hari di bulan Ramadan halal. Seperti halalnya makan minum halal karena yang puasa itu di siang hari kalau malam tidak. Ya, mudah-mudahan dipahami. Apalagi dalam ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari terdapat hadis biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf 10 hari di bulan Ramadan setiap tahunnya. Pada tahun beliau wafat, beliau beritikaf 20 hari. Kenapa kita tidak melakukan itikaf, malah melakukan nafar, Ustaz? Nah, kenapa kamu kok tidak melakukan itikaf? Kowe malah nafar yora, itikaf yora, iya ta? Kenapa? Coba jawab piye? Kenapa tidak itikaf, kenapa tidak nafar?
Kalau tidak itikaf dosa enggak? Dosa enggak tidak itikaf? Hukumnya apa itikaf itu? Ya, sunnah, bukan wajib. Nah kalau wajib Nabi dosa tadi. Kan bulan yang kemarin, tahun kemarin Nabi tidak itikaf. Ya, terus Nabi berikutnya dulu tidak itikaf 10 hari, terus diganti bulan berikutnya itikafnya menjadi berapa? 20 hari, berarti dosa. No. Nah, itu sunnah. Ya. Nah, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kamu gunakan untuk, sebetulnya jangan alasan untuk nafar. Kalau memang kamu mau berusaha itikaf, ya nafar dan itikaf dua-duanya bisa dijalani. Bisa dijalani. Apalagi nafar sambil itikaf itu bisa kok. Kalau nafarmu di masjid, tempatnya itikaf sekaligus di masjid. Wong kegiatan nafar itu, ya, kegiatan kajian terus, mengkaji, mempelajari materi, ya. Jadi itikaf ora kok terus nang kono tengok-tengok meneng wae ndak. Zikrullah menuntut belajar ilmu itu masuk zikrullah. Yang dibahas ilmu agama. Ilmu agama itu boleh. Dan nampaknya sekarang di masjid dah sekaligus itikaf kegiatannya, nah kegiatan mempelajari agama di situ. Andai kata tidak di situ, sepulang dari nafar ya boleh juga. Pulang dari nafar. Masih berapa hari kita pulang dari nafar? Masih berapa? Ya masih 10 hari lah, pas boleh. Nafar, terus baca, terus rasa mulisan, itikafisan boleh itu. Kalau memang mau begitu, boleh. Mengapa nafar kok? Dengan ya, tetap dengan nafar ini, mempraktekkan hasil kamu ngaji. Kalau enggak pernah nafar bersama itu kamu enggak bisa praktek. Ya. Dalam Islam diterangkan bahasa sama muslim itu, berdarah sama muslim itu seperti satu tubuh. Anggota badan sebagian sakit seluruh merasakannya. Samping itu Umar bin Khattab mengatakan la islama illa bil jamaah, kamu tidak bisa menjalankan Islam tanpa jamaah. Sendiri-sendiri itu tidak bisa, maka dipraktekan. Dalam nafar itu praktekan hidup berjamaah. Ada yang memimpin, satu rombongan, berapa orang biasanya? Ada 15, ada yang 20. Ada 16, 20. Pimpinannya berapa? Satu. Nah itu ya, pimpinannya satu. Dan maka praktek hidup berjamaah, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Ada pemimpinannya, satu pimpinnya. Pimpinan itu wajib ditaati selama tidak maksiat. Ya, selama tidak maksiat, wajib ditaati. Ya, maka yang dipimpin berusaha belajar taat pada pemimpinnya. Yang pemimpin berusaha menjadi penanggung jawab karena al-imamu ra'in. Pemimpin itu agaknya penggembala. Dan ditanya pertanggungan jawab, bagaimana hidup? Bagaimana kalau ngatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam nafar itu? Bagaimana caranya? Nah, pimpinan harus mengambil langkah. Nah, itu praktek hidup. Ya. Sebab la yahilu li thalathatin fi fulatin minal ardi illa amaru ahatu. Tidak halal orang Islam hidup tiga orang di suatu gurun di bumi ini. Orang Islam tiga orang saja tidak halal. Kecuali salah satu harus menjadi pemimpin. Orang Islam hidup di suatu tempat tiga orang. Itu sendiri-sendiri tidak halal. Di halal itu maksudnya apa? Haram. Jadi maka orang Islam itu tidak boleh pecah belah. Tidak boleh pecah belah, harus ada yang memimpin. Orang Islam tidak ada yang memimpin, liar. Jadi liar. Ya, tak? Nah, sekarang ini memang pemimpin umat Islam sekarang tidak ada. Adanya pemimpin organisasi.
Roma Ormuzi, pimpinan apa itu? Ketua apa? Ketua apa? Yang bukan P3, apa menganggap dia pimpinanmu? Pimpinanmu apa itu? Bukan kan? Pak Zulkifli Hasan, pimpinan apa? PAN, Islam apa bukan? Yang bukan PAN apa nganggap dia pimpinannya? Akil Sirat, pimpinan apa? Berarti ya pimpinanmu? Mula karena kabeh orang duwe pimpinannya duwe-duwe, orang ketemu, wes ora rukun. Dan tidak rukun. Ini umat Islam yang rukun. Umar Muzi itu jenenge partainya partai persatuan. Ini satu apa enggak? Enggak. Mulai mentara sangat teke partai. Ya, partai itu udah malah pecah belah. Bu tak bebas kan yang teke partai ini mungkin diantara ada yang partainya A, partai B, partai lah. Waktu kampanye bar ngaji ini wah kita rukun. Kanya apa? Kalau ini buka karo mulih. Wah, lah gua gambar banteng. Kaosnya ada gambar Ka'bah, ada gambar jaka di taleni, ada. Lagi saya neng kene jadi sisi mau bareng, mau apa menaik pilihan presiden, ya tak? Itu beda tak? Ya. Si cici jam masa kampanye, sholatnya ni, loh, gua kampanye gua. Ya, padahal nih saat asyhadu alla ilaha illallah kan nutingnya ini. Khutbah yang itu khutbah nurut tuntunan Rasulullah khutbah itu ada doa tangannya mengangkat jari. Lebih berarti kue kampanye gue. Nah, makanya serba salah. Mulanya gue, kita mengapa tidak berpartai-partai? Nanti kalau mendirikan partai sudah bisa mengsar dengan partai itu berapa provinsi? NTA itu sudah 23 provinsi, malah lebih, kabeh lah ada. Hampir seluruh Indonesia eneng, mulai eneng, tokohnya ngejok ke, tak kenapa dikan partai ini sudah memenuhi syarat dikan partai. Ya, karena saya merasa partai-partai nang. Ya, partainya Hizbullah aja, partainya Allah dah. Gambare Quran yang orang itu dicoblos. Udah, maka ngaji di NTA, udah, nggak usah partai-partai. Nah, gitulah. Supaya tetap kita satu. Samping itu harapannya kalau partai umumnya kepingin menjadi apa? Pengen dapat kursi kedudukan. Nah, kalau kamu kepengen dapat kursi, lu gua kursiku kene lah. Nah, ada mengarang MTA enggak ada yang dapat kursi-kursinan. Enggak ada. Janya hanya lillahi rabbil alamin. Saya sudah berjanji dengan seluruh warga MTA, kalau kamu nanti lihat saya duduk di DPR atau kursi, tarikin kaki saya tarikin ben jatuh. Tidak mungkin saya akan ikut duduk itu. Dah, ngurusi agama ini susah. Dah, kamu sing bagian lunggu kursi-kursi, lunggu. Kamu tak apa dakwah di parlemen, kita kak dakwah di akar rumput saja. Udah. Mula, arep usum pilihan, ya, berarti pilpres, pil, apa, pileng, wes ora mumet sing do kampanye, kampanye, kene-kene rasa, wanjine ngaji-ngaji, udah. Hasilnya ngaji diamalke. Besok di hadapan Allah enggak ditanya, partimu apa enggak ditanya. Malah orang yang berpartai-partai kalau seolah merasa partainya yang paling baik, wah kamu jadi sombong. Nyalah-nyalah kiliane. Singapai diwe partiku. Padahal Nabi kita mengatakan, laisa minna man ta'a ila asobiyatin. Bukan umatku, orang yang memanggil-manggil orang untuk
asobiah, fanatik kepada golongannya, fanatik pada partainya. Ya, manggil mlebu melu partaiku asobiah. Itu tidak diakui golongannya Nabi. Walaisa minna man qatala ala ma'asobiyatin. Bukan umatku orang yang berperang membela golongannya. Walaisa minna man mata ala asobiyatin. Bukan termasuk umatku siapa mati membela golongannya. Ya. Maka Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan berpartai-partai boleh enggak toh? Boleh. Boleh berpartai-partai. Tapi jangan merasa partainya yang paling baik, yang lain salah. Punya kalau mengatakan ini partai A, partai B, partai Islam kabeh harus menyatu toh. Beda Pak, nama boleh tapi harus satu. Nanti saya itu jangan pecah belah waktasimu bihabillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, kalau madzhab satu walaupun partainya beda tapi arahnya satu, umat. Umat. Walaupun bodoh-bodohnya malah orang satu, malah nanti kalau voting-voting malah gabung karo sing ora Islam. Suaranya digaduk ya karo sing ora Islam. Sing Islam berdiri sendiri. Mulai ya walaupun jumlahnya ukeh ora tau menang. Ya. Jadi berpartai-partai boleh. Tapi jangan ra. Itu Quran yang mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asya'a yakunu khairum minhum. Jangan satu golongan menghina golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang dihina itu lebih baik dari golongan yang menghina, mengolok-olok. Boleh. Partimu A, partimu B, Islam. Oh ya, berarti walaupun partimu A, partimu saya B, kamu Islam, Islam, berarti saudara saya. Kamu dan saya itu bersaudara. Islam itu disaudarakan bukan dengan partai, tapi al-muslimu ahul Muslim, atau disaudarakan sama Muslim saudara. Kalau bagian anggota tubuh sakit, sak badan ini merasa sakit semua. Tapi beda partainya, iya tapi Islam dia. Aja beda partai, mereka pada sama-sama Islam, beda partainya orang entuk, wah entuk ngasih neng gini, partimu beda karena aku. Tidak boleh di sini ada partai A, tidak boleh ada partai B, harus diusir lagi. Wes ora. Surah al-muslim, ngasur muslim lagi sudah. Ya, gitulah. Apalagi? Apakah mencicipi masakan dan menggosok gigi itu membatalkan puasa? Nabi kan mengatakan, bau mulut orang puasa itu bagi Allah seperti baunya. Baunya apa? Kusturi, mulut gosok-gosok gigi. Ambune ndak hilang, ya ta? Ambune ndak hilang. Ruang posai rain tu gosok gigi, ya. Malah neng ganti itu, eh, karena ngulu itu ya batal. Dulu kan reposo atau posoi. Tanamkan begitu oleh pajak penjajah, pendora kuat poso gitu loh, ya ta? Jadi yang batal sudah diterangkan pada kemarin. Yang batal itu apa ta? Makan, minum, berkumpul dengan istrinya, bersetubuh dengan sengaja. Makan, minum, kalau tidak sengaja karena lupa, tidak batal. Di dalam brosur ini juga ada kan? Halaman berapa tadi? Makan, minum, sampai kenyang, tapi lupa. Kalau ini puasa, setelah ingat sudah posone terus ke tidak batal. Ya. Halaman 12. Ya, coba dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hanya saja Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Iyalah, karena lupa tidak dicatat. Maka ada makan, minum sampai kenyang. Baru kelingan nek poso, wis terusno posomu. Tidak batal itu hakannya Allah memberi rezeki kepadamu. Ojo terus pendak ngindungo muga-muga sesuk lali neh, muga nah, ngono iki berarti sengaja sudah. Jadi lupa memang betul-betul lupa, enggak ingat kalau ini puasa. Mungkin para persaper puasa pertama kali biasanya anggaran nyambut gawe sarapan lagi mau berangkat ya sarapan dhisik harus lupa. Jadi makan minum tidak pala. Kalau gosok gigi bukan minum. Walaupun tapal giginya manis bukan makan. Ya. Nah, maka itulah itu tidak membatalkan. Jadi makan, minum disengaja batal. Kalau gosok gigi itu tidak batal. Ya, tidak batal. Mencicipi masakan asal tidak ditelan. Jadi orang kena alasan, wah lu kok kasihan, orang bisa ngerasa kayak poso kok. Alat perasa itu di mana tuh? Di perut apa di lidah? Nah, sekedar merasakan manis, kecut, apa asin, boleh nanti dilepeh lagi. Ya, dibuang lagi. Ngerasa kayak kolak lagi, kasihan pokok lagi, lah kok sairus. Jadi orang ngerasa kayak gue. Jadi tidak batal kalau memang itu alat perasa di lidah itu termasuk gosok gigi, pakai tapak gigi rasanya manis ya. Tidak batal. Apalagi lu nek wong ada batal tuduhna dalile gitu loh. Karena dalam sampe batal tidak batal halal haram itu semua ada dalilnya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Atau jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Islam itu sudah jelas, yang halal jelas, yang haram jelas.